Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis berikutnya, masih dalam bab albir wasilah. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, seluruh perbuatan baik merupakan sadaqah. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah lawan daripada mungkar. Mungkar, kita tahu perbuatan mungkar, dan ma'ruf adalah perbuatan kebaikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin, kullu adalah lafal yang menunjukkan keumuman, yang kalau kita artikan dalam bahasa kita, seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sedekah di mata syariat bukan hanya terbatas pada harta, tetapi seluruh perbuatan baik, segala perbuatan kebaikan juga merupakan sedekah. Kebaikan apapun juga, kebaikan yang berkaitan dengan diri sendiri maupun kebaikan yang berkaitan dengan orang lain, pokoknya yang namanya kebaikan merupakan sedekah. Dan telah datang dalam hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seluruh kebaikan secara rinci juga merupakan sedekah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih merupakan sedekah. Seorang bertasbih, ya, maka dia bersedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, seluruh tahmid, mengucapkan alhamdulillah, juga merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, merupakan sedekah. Seorang bersedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan seorang tatkala mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir, maka dia juga bersedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyeru orang lain kepada kebaikan juga merupakan sedekah. Kalau tadi tasbih, tahlil, tahmid adalah sedekah berkaitan dengan diri hamba, dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah, dia bersedekah, bersedekah pada dirinya sendiri. Sekarang juga berkaitan dengan orang lain, seperti amr bil ma'ruf sedekah, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, berarti dia sedang bersedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan juga mencegah orang lain, bernahi mungkar, mencegah orang lain dari perbuatan kemungkaran, juga dia bersedekah. Bahkan dalam perkara yang terkadang kita anggap perkara duniawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum sedekah, engkau menggauli istrimu, engkau telah bersedekah, menyenangkan hati istri, berhubungan dengan istri, ini dinilai sedekah menurut kacamata syariat. Ta'dilu baitsnaini bainatsnaini sedekah, demikian juga jika ada dua orang datang kemudian menjadikan engkau sebagai hakim, pengambil keputusan, lalu engkau berbuat adil kepada duanya, maka berarti engkau telah bersedekah. Wa tu'inu rajula fatahmilu lahu ala dabbah sedekah, demikian juga engkau membantu seorang lalu engkau mengangkatkan barangnya di atas tunggangannya, ini juga merupakan sedekah. Lihat di sini, sedekah tidak mesti dengan uang, sedekah tidak mesti dengan harta. Kita membantu orang lain dengan sedekah, dengan tenaga, mengangkatkan barangnya, meletakkan di atas tunggangannya, atau misalnya meletakkan di atas mobilnya, kita bantu angkat barangnya, ini juga merupakan sedekah, kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, wa kalimatut thayyibatu sadaqah, bahwasanya berkata-kata yang baik merupakan sedekah. Seorang menahan dirinya dari perkataan buruk, kemudian berusaha berbicara dengan perkataan yang baik, dia berarti telah bersedekah. Apakah dia berbicara dengan saudaranya, apakah dia berbicara dengan orang tuanya, apakah dia berbicara dengan istrinya, berusaha dia memilih kata-kata yang baik. Tatkala dia berusaha memilih kata-kata yang baik, sebenarnya dia sedang bersedekah. Ya, ini dalil menunjukkan bahwasanya seluruh bentuk kebaikan merupakan sedekah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan bahwasanya sedekah tidak terbatas dengan harta saja, tapi dengan segala kebaikan juga merupakan sedekah. Hal ini menunjukkan sedekah tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Orang-orang miskin yang tidak punya harta juga bisa bersedekah. Namun Allah membuka cara sedekah dengan sedekah yang lain, tidak mesti dengan harta. Dan sebagaimana mengatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu bermacam-macam, ya, ibadah kebaikan-kebaikan itu bermodel-model, dan ini merupakan ujian bagi hamba. Para hamba berusaha, sebagaimana tadi kita katakan di awal pengajian, para hamba berusaha untuk memasuki sebanyak-banyaknya pintu-pintu kebaikan. Dan juga di antaranya hikmah bahwasanya dibuat banyak pintu-pintu kebaikan, artinya Allah memberi kemudahan bagi siapa sih? Setiap orang bisa bersedekah, setiap orang bisa berbuat baik. Ada yang bisa berbuat baik dengan hartanya, silakan berbuat baik dengan hartanya, bersedekah dengan hartanya. Ada yang bisa bersedekah dengan tenaganya, maka silakan dia bersedekah dengan tenaganya. Ada yang bisa bersedekah dengan pikirannya, maka dia membantu kaum muslimin dengan pikirannya. Ada yang bersedekah dengan senyumannya, maka silakan dia senyum kepada saudaranya. Ada yang bersedekah dengan kata-kata yang baik, silakan dia berkata-kata baik dengan saudaranya. Ada yang bersedekah di rumah, dia bertasbih, berzikir, bertakbir, maka dia juga bisa bersedekah. Oleh karena pintu-pintu sedekah, pintu-pintu kebaikan banyak, semakin banyak kita bisa masuk pintu-pintu kebaikan tersebut, ini yang terbaik. Dan kalau kita tidak bisa masuk seluruh pintu-pintu kebaikan, kita masuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam bisawab.